Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir bersama saya Muhammad Arifin, Kepala Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Indonesia di channel Relawan TIK Indonesia. Sekarang kembali hadir bersama saya narasumber istimewa senior ya, bagi kita semua teman-teman relawan TIK di bidang pemberdayaan informatika di segmen desa, atau mungkin nanti beliau bisa cerita. Barangkali dia juga punya segmen-segmen lainnya nih. Nah, Kang Solihin, selamat ya. Pagi Kang, waktu hari ini Kang. Pagi. Dari relawan TIK Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Saya dengar kabar Kang Solihin itu sudah lama ya aktivitas di berbagai kegiatan pemberdayaan desa. Nah, ya. Bisa sedikit cerita nggak Kang ke teman-teman semua tentang eksistensi Kang Solihin ini, di mana aja, udah bikin apa aja gitu Kang? Oke. Baik, terima kasih Kang Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa hadir di relawan TIK ya. Udah cukup lama sih sebetulnya bergabung di RTIK ini. Wow. Jadi baru kali ini kita bisa bersua bertemu dengan kawan-kawan. Ya, kita termasuk perintis juga dulu ketika awal-awal RTIK baru ada 1 tahun. Oh, iya. Tapi makanya banyak yang nggak kenal kan? Iya, makanya kita kenalan dulu nih. Karena mungkin beda generasi. Saya asli dari Cianjur sebetulnya. Asli Cianjur. Ya, kampungnya, kelahiran di situ, tapi hidup, bekerja di Tasikmalaya. Dan akhirnya menjadi pengurus RTIK di Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Kegiatan yang selama ini saya jalani, lebih fokus di pemberdayaan masyarakat desa. Fokus? All in lah pokoknya, urusan pertaniannya, urusan peternakannya, urusan pendidikannya, urusan apapun. Kalau bicara desa kan satu ruang yang di dalamnya terikat tataran hukum, adat, dan lain-lain. Iya. Jadi desa itu bukan pemerintahannya, masyarakatnya, Oh, iya. Budayanya, banyak dalamnya. Banyak sekali, ekonominya, sosialnya, politiknya, apapun. Nah kalau ngobrol desa itu tidak tuntas, hanya dalam konteks pemerintahan. Oh iya, betul. Karena kesejahteraan masyarakat Indonesia ini, itu yang paling dalam, itu yang paling depan, itu desa. Ya. Saya nyebutnya bukan paling akhir, tapi paling depan. Paling depan. Nah, saya dulu bikin jaring laba-laba. Wow. Nah, jaring laba-laba paling luar ini desa. Baru di dalamnya ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, baru di dalamnya ada negara. Kebayang ya kalau jaring paling luar itu lemah, putus semua. Maka saya sempat dulu, saya bilang kalau desa berdaya, maka Indonesia akan berjaya. Tanpa harus capek-capek ngurus orang, ngurus Jakarta semua, ngurus nasional betul. Semua. Generasi muda aja urus desanya masing-masing. Semua urusin ekonomi masyarakat lokal, mungkin ngurus tataran apa pekarangan rumah sedikit-sedikit, ngurus pertanian sedikit-sedikit, ngurus kambing, apalah ternakan, pendidikan desanya kembangkan. Dengan sendirinya generasi itu akan muncul di mana-mana. Iya. Nah, garda terdepan bangsa maju, berdaya orang-orangnya, kayak Kang Arifin, kayak teman-teman RTIK dimanapun, iya. Bangsa ini akan kuat. Kita bangun dari desa. Harus dibangun dari desa. Karena desa ini all in. Berbicara sejahtera, ya sejahtera masyarakat desa. Bangsa ini semuanya, ya termasuk Kang Arifin kan di desa. Ya ada kelurahan, ada desa kan sama saja. Di baris. Jadi itu yang selama ini saya lakukan. Saya lebih senang ketika fokus di pemberdayaan. Okay. Nah di usia segini saya sudah memutuskan udah, saya di pemberdayaan saja. Oke. Ada cerita unik gak Bang, yang unik atau menarik yang bisa diceritakan dalam studi kasus lagi ngawal desa tertentu, ada cerita apa gitu? Oke. Yang paling teringat ya, dan saya bisa klaim ini bukan keberhasilan, tapi lebih ketika saya lakukan ini dalam konteks pemberdayaan itu indikatornya terpenuhi. Ya. Saya dulu mencoba memfasilitasi budidaya pepaya California tahun 2010. Ya. Dan saat itu baru ada di beberapa tempat saja di Indonesia ini. Di Bogor mungkin 2009, karena disebutnya juga Kalina 9. Itu 2009 baru keluar, 2010 kita rilis. Di Tasik, saya memulai. Saat itu saya fasilitator PNPM. Belanja 14.000 biji.
Wow. Nah, singkat ceritanya. Kemudian saya semai itu. Tumbuhnya berapa? 4.000-an. Jadi 4.000 polybag. Okay. Dari 4.000 polybag yang nanam, kita undang petani saat itu ada 56 orang hadir di musyawarah. Dari 56 orang itu yang mau nanam 7 orang. Wow. Dari 7 orang itu yang berhasil panen 2 orang. Ih. Padahal benih yang kita beli 14.000 biji, kemudian kita semai, saya sendiri yang nyemainya. Iya, iya. Alhamdulillah tumbuh gratis. Hmm. Saat itu orang lain begitu sulitnya mencari benih itu, harganya 1.700 sampai 3.000 per polybag-nya. Saya gratiskan. Itu pun enggak ada yang nanam. Dari 56 yang nanam 2 orang. Apa 7 orang yang berhasil panen? 2 orang saja. Nah, dari yang 2 orang ini setelah ditanam bingung kan jualnya kemana? Oke, masalah lain lagi. Ah, masalah lain lagi. Ya. Berhasil nanamnya. Ini udah panen. Pepaya kan paling lama 3 hari. Iya. Kalau 3 hari enggak kejual gitu repot. Akhirnya dari petani itu, saya bilang udah bawa ke rumah saya aja. Dibawalah. Pakai angkot dari tepatnya di Kecamatan Cibalong. Dibawa ke rumah saya ke Singaparna. Ditaruhlah tuh pepaya di rumah. Posisinya udah 70% matang. Oke. Kondisinya saat itu ada 60 kilo. Enggak banyak, cuma 60 kilo. Tapi kan saya yang bukan pembisnis bingung mau diapain ini pepaya 60 kilo ini di dalam rumah. Akhirnya pagi-pagi saya bawa itu pepaya ke pasar. Di pasar Singaparna. Saya jajakin bawa 3 kantong kresek masing-masing 2 buah. Saya tawarin. Dari 7 saya tawarin ke 7 jongkok ya di pasar. Yang respon hanya satu. Saat itu saya tawarin harganya 3.000. Langsung kata pedagang itu di pasar. Kemahalan lah tukang. 3.000 mah kita biasanya belinya 1.500. 3.000 jualnya dia. Saya mikir ini pepaya California beda dengan pepaya yang lain, saya bilang. Iya. Tapi tetap aja akhirnya alhamdulillah di jongkok yang ketujuh itu sok nyobian jang. Ya, bahasa dia kan gitu. Nah. Sok nyobian jang. Akhirnya berapa kilo, Kang? 15 kilo aja. Kasih 15 kilo saya kirim. Besoknya langsung telepon lagi. Jang, gedang aya keneh? Iya. Yeah. Langsung. Oh iya. Aya sakumaha? Aya 50 kilo. Cana kade sadaya. Iya. Yeah. Jadi dari situ. Iya. Langsung udah ambil sini semua katanya. Alhamdulillah, pepaya yang asalnya saya hampir stres, harus diapain? Gak mungkin kan? Okay. Pepaya sebanyak itu. Dan laku dijual di situ, akhirnya setiap hari saya jual itu setelah ceritanya singkat cerita setahun. Motor saya satu hampir habis, pagi-pagi saya nganterin pepaya ke pasar. Jam 9 berangkat ngantor. Minggu besoknya datang lagi ngirim pepaya, pagi-paginya saya anterin lagi. Singkat ceritanya selesai itu, dan akhirnya saya saranin ke petani tadi, ini cara mencari pasar. Saya jelasin, ajarin juga. Iya. Padahal secara ekonomi saat itu saya sudah diuntungkan. Karena sudah sampai hampir 500 kilo setiap minggunya. Dan itu lumayan income bagi saya. Tapi karena saya orang pemberdayaan, pikiran saya bukan mau untung dari situ. Bagaimana petani yang dua ini, dia benar-benar mandiri. Mampu nanam, mampu membudidayakan, mampu menjual. Dan singkat cerita 2 tahun setelah itu, namanya Pak Eman, dia mampu menjual sendiri, punya akses sendiri, dan dia jadi ketua Asosiasi Pepaya California Kabupaten Tasikmalaya. Wow, dalam luar biasa. Salut. Dan hormat. Sampai hari ini, yeah, beliau punya anak, dia spesialis menjadi konsultan pepaya California di situ. Dan dia mampu menjual, dia mampu membuat biji ya. Untuk membenihkan. Pembenihan. Dan dia sekarang tidak pernah berhenti menanam itu sampai sekarang. Jadi mungkin itu yang paling saya kenang ya. Dari nol, tidak ada sama sekali, dan sekarang sawah dia ditanamin pepaya tidak pernah berhenti. Itu artinya mereka kan punya keuntungan. Kalau rugi gak mungkin dia bertahan. Gitu aja simpelnya. Dalam pemberdayaan begitu simpel. Itu satu contoh kasus pemberdayaan dari hulu ke hilir. Kang Solihin dampingin bahkan sampai mencontohkan langsung bagaimana memasarkan produk. Artinya Kang Solihin dengan segala pengalaman, mungkin juga ada pengalaman selain itu, bisa melihat secara utuh masalah-masalah yang ada di desa dari hulu ke hilir.
pertama itu. Yang kedua, ada potensi nih, ada potensi dari teman-teman relawan TIK di Jawa Barat atau mungkin di seluruh Indonesia. Bagaimana mengkorelasikan itu sehingga menjadi satu kekuatan besar dalam rangka tadi untuk bangsa Indonesia. Okay. Kang Solihin selaku senior kita semua sekaligus arahan. Betul. Jadi saat itu 2009 saya kan udah mulai update Facebook ya. Oke. Dan termasuk saya tahu Pepaya California itu diantaranya menggunakan update Google. Oke. Jadi teknologi saat itu mungkin belum begitu booming dan saya termasuk generasi yang agak lama, tapi saya gunakan saat itu yang adanya baru Yahoo Chat. Oh. Ya, yang wow. Yang kayak gitu. Aduh, zaman saya masih jajan apa itu ya. Kemudian mulai di Facebook, tapi okay. Saya mulai ajarkan bagaimana orang maju yang sayanya belajar dari situ, dari Google. Sehingga dari situ saya sudah mulai memikirkan bahwa teknologi ini nanti akan menjadi alat yang susah tertandingi. Teknologi ini. Dan sekarang terbukti, alat digital ini menjadi satu-satunya alat di dunia yang bisa mempersatukan dari ujung ke ujung dunia, dari yang terdalam sampai terluar, apapun semua terbongkar dengan teknologi. Oke, ruang dan waktu sangat bebas. Nah, inilah yang harus diambil oleh teman-teman RTIK dimanapun. Oke. Potensinya banyak. Semua orang pasti punya habitat, kampung halaman. Iya. Di kampung halaman itu pasti macam-macam. Ada yang di kota, yang ada di desa, dimanapun pasti punya potensi. Apapun itu. Kalau di desa mereka punya potensi, mungkin petani bisa menanam, mungkin peternak, mungkin apapun. Orang kota kan butuh barang itu. Betul. Nah, selama ini kan kalau kita belanja online memikirkannya ini di mana nih produknya. Coba kalau terkoneksi nih, kuat nih jaringannya. Jawa Barat punya apa unggulannya? Apakah bisa memasarkan atau bisa memproduksi? Kalau Jawa Barat di mana? Misalkan apa produksinya ada di kabupaten mana? Siapa yang lihai memasarkan? Siapa lihai yang memproduksi? Iya. Akhirnya ini akan menjadi satu ekosistem. Ekosistem. Ekosistem bisnis, ekosistem ekonomi. Maka RTIK tidak hanya menjadi relawan yang hanya ngumpul ketika ada acara, tapi dengan sendirinya dia mampu datang dengan ongkos sendiri, kemandirian. Dia bisa, kemandirian itu. Nah, saya kira ini akan sangat baik tanpa harus misalkan, oke, katakan kita terlibat dengan pihak lain. Oke. Ini mulai dari yang paling sederhana itu. Dan ini teknologi, RTIK ada di dalamnya. Ya, itu salah satu potensi yang bisa di segmen itu diambil oleh teman-teman relawan TIK, dan saya pikir nggak bakal ada habisnya itu kayaknya ya. Nggak akan habis. Nggak bakal ada habisnya. Nggak akan habis. Satu pekerjaan besar itu. Ya. Dan ini satu keniscayaan. Oke. Okay. Ini bagi saya ini keyakinan juga ya. Allah itu sudah menciptakan berbagai generasi. Oke. Okay. Dulu teknologi tertingginya bikin piramid. Pakai apa itu cara ngukurnya, iya, sampai iya. Piramid ketinggian segitu. Kalau di kita Candi Borobudur misalnya, itu bagaimana teknologi apa yang bisa seperti itu? Iya. Dulu kalau kita mau ngobrol jarak jauh pakai telepati harus puasa sekian lama, iya. Dan hanya orang tertentu yang bisa. Iya. Sekarang yang penting punya HP, punya pulsa, punya kuota, iya. Punya uang untuk beli itu. Bagaimana cara untuk punya itu? Ya kreatif, kreativitas, inovasi. Oke, luar biasa, singkat padat menginspirasi ya Kang Solihin ini dengan berbagai pengalamannya, kegiatannya. Nah, saya minta pandangan, mungkin ini terakhir sekaligus statement penutup. Fenomena hari ini yang dilakukan oleh teman-teman relawan TIK Jawa Barat di acara Musfil adalah soal regenerasi, soal tata kelola organisasi. Kang Solihin sendiri yang mengatakan bahwa RTIK yang tadinya bukan organisasi kaderisasi, akhirnya mau gak mau jadi organisasi kaderisasi. Karena tadi, yeah. Ekosistem keberlanjutan. Yeah. Pesan-pesan untuk semua teman-teman relawan TIK yang menyaksikan ini, Kang Solihin. Oke, baik. Teman-teman relawan TIK di manapun, khususnya di Jawa Barat ya. Sebuah organisasi akan berjalan sistemnya, manakala yang ada di dalamnya itu berjalan seiring. Oke. Tidak berseberangan. Oke. Kalau dianalogikan, bau dan mur itu hanya akan cocok ketika sama. Motor hanya akan nyala ketika komponennya seimbang. Besi, kalau misalkan komponennya beda ya tidak akan nyala. Organisasi ini yang dulunya
organisasi rintisan, satu orang, satu orang, satu orang. Iya, iya, iya. Dan itu hanya inisiatif. Lama-kelamaan secara alamiah pasti, ini hukum alam. Semakin banyak orang terlibat, orang berkumpul di situ, mau tidak mau harus membenahi diri. Yang asalnya tidak memikirkan struktur, mau tidak mau harus dipikirkan. Yang tadinya tidak memikirkan kaderisasi, mau tidak mau harus dipikirkan. Yang asalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini hanya cukup segini, mau tidak mau harus disesuaikan. Yang asalnya hanya diisi oleh orang-orang yang melek dalam konteks satu satu disiplin ilmu, mau tidak mau semua disiplin ilmu harus masuk ke dalamnya. Karena TIK adalah alat, bukan tujuan. Aidi, luar biasa sekali, super sekali. Terima kasih Kang Solihin atas kesempatan waktunya berbagi untuk bersama teman-teman dan teman-teman TKS Indonesia. Oke, pemirsa, audiens yang saya cintai, yang saya banggakan, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Arifin. Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan baik dari saya maupun dari Kang Solihin. Selebihnya kita akan ketemu lagi di channel yang sama dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.